Oke sobatku ya, baru semalam saya takut kalau hujan tumbang pohon pisangnya sobatku. Rupanya tumbang juga pohon pisangnya sobatku ya. Nah inilah pisangnya sobatku ya, tingginya bau saya sobatku. Inilah pohon pisang, pisang kepok Lampung sobatku ya. Inilah dia ya. Kalau ngangkutnya nggak tahan ini sobatku, kayak mana ini sobatku ya. Oke sobatku, ini berapa sisir ini sobatku, kita hitung ya sobatku ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sisir sobatku ya, 16 sisir. Nah inilah pohon toh, buah pisang kepok Lampung ya sobatku ya. Ini sebesar ini ya sobatku ya. Oke ini sobatku ya, mau dipotong-potong ini sobatku, mau dijadikan duit ini sobatku ya. Oke ikuti terus sobatku ya, jangan kemana-mana sobatku ya, sampai dipotong-potong ya sobatku ya, disisirin ya. Ikuti terus ya. Oke sobatku ya, kita sisiri dulu sobatku ya. Ini sistem apa ini sobatku, sistem rambu ini sobatku ya. Karena di sini nggak ada ahlinya nih, nggak ada ahlinya ngisirin pisang ini sobatku ya. Nah, kita evakuasi ini sobatku ya. Oke. Sistem manual ini sobatku ya, pakai sogok-sogok, pakai parang gitu sobatku ya. Kalau yang aslinya tuh pakai geraji. Gergaji besi sobatku, pisang aja pakai gergaji besi ya sobatku ya. Kalau ini orang-orang yang mau coba pakai tombak, pakai tombak ya. Ini dia sistemnya ya. Mantap. Kita hitung lagi sobatku nanti sisirannya, apakah benar hitungan saya atau ini termasuk? Jadi kayaknya dihitung 16 sisir. Tahu meleset ya kan, hitungan apa kan gak mau meleset sih, hitungan manusia ya kan, hitungan apa namanya ini, manual juga. Jadi kita ini di sini nih nyisirin pisang kayak motong kerbau ini sobatku. Ini ya gini lah kita motong babi loh. Iya mantap ini. Ih. Tebal ini sisirnya. Masa mau dihitung juga per bijinya ini, enggak mungkin ya, Sob ya. Enggak mungkin kita hitung juga per bijinya berapa isinya, enggak. Karena kan ini tumbang-tumbang sendiri nih, Sob. Saking beratnya berat tumbang. Sap. Itu ada sob. Enggak usah pala pakai gergaji besi sob. Itu ada ular ini. Mau juga ada ular dia ya. Yo sob. Mau juga ular masuk juga ke dalam pisang ini sob. Ular Jawa. Jawa, asal dan buaya, ya kan? Ini kalau yang pemainnya betul 2 menit. 2 menit siap. Karena enggak pemainnya jadi ya mau setengah jam nih. Mantap, mantap pisang. Ini mantapnya sob kayak gini mintanya dibuat keripik pisang sob. Kalau masak dibuat goreng pisang ya kan. Sedap kali rasanya. Sedap, sedap. Dibawa ke Pekanbaru. Ada 20 kandang jadi. Ada ular lagi ya. Ini hari itu ada ular.
ularnya pun udah dipotong kan. Maksudnya ini kok semalam ular betinanya ini jantannya lacetnya ya bang. Mantap kali, mantap kali. Maaf. Oh, sudah jadi pendek. Ya. Bentar lagi sampai finish. Kita hitung sobat ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ya sobatku, 16 ini nggak dihitung lah ini yang kecil ini. Nah ini yang ini sob ya, nggak dihitung. Jadi banyaknya 16 sisir sobatku. Ini mau dibawa ke tempat pengempul ini sobatku, pisang ya. Ini pisang pokok ini sama agen di sini biasanya dibawa ke Pekanbaru sobatku. Ya, ke Pekanbaru di luar daerah ya sobatku ya. Nah, dia. Oke sobatku, kita kasih tunjuk dulu pohon pisang yang kita input beberapa hari yang lalu ya sobatku ya. Mari sobatku, jangan kemana-mana sobatku. Ya oke sobatku, pohon pisangnya yang sudah tumbang itu sobatku. Kalau yang ini belum tumbang sobatku ya. Belum. Belum sobatku, karena hujan angin terus ya sobatku. Jadi disokong pakai bambu ini sobatku, biar nggak tumbang sob ya. Biar jangan tumbang. Ya. Jadi yang tumbang itu yang sebelah sini sobat, sobatku. Sudah sini yang tumbang, ini pohonnya nih. Nah, ini sobatku. Ini dia ya. Ini dia nih. Wop. Pisang monyetnya sudah tua sobatku. Ya, udah kuning, udah masak. Udah masak pisang monyetnya sobatku. Ini sobatku ya, pohon pisang monyetnya. Rasanya seperti pisang Ambon ini kalau dimakan pisang monyet ini sobatku ya. Oke sobatku ya, sampai di sini aja dulu ya sobatku ya. Jumpaan kita ya sobatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.